Mirsa, mengantisipasi banjir saat musim penghujan, Pemprov DKI Jakarta melakukan pengerukan di sejumlah kali di ibu kota, salah satunya di Kali Krukut, Jakarta Selatan. Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau warga untuk tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir di ibu kota. Ya pemirsa, memasuki masuknya musim penghujan yang berpotensi menyebabkan banjir di kawasan DKI Jakarta. Pada hari ini Pemprov DKI Jakarta melakukan pengurukan di sejumlah kali yang ada di DKI Jakarta. Salah satunya adalah di tempat saya berada saat ini di Kali Krukut, Jakarta Selatan, di mana berdasarkan pantauan kami pada hari ini untuk aktivitas dari pengurukan masih terus dilakukan, di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak petugas yang ada di lapangan, ini ada terdapat 10 alat berat yang diterjunkan untuk melakukan pengerukan kali di Kali Krukut ini. Dan memang tadi pihaknya juga menyebutkan ada dua titik yang menjadi fokus utama dalam pengerukan di Kali Krukut ini. Di mana yang pertama adalah di titik saya berada saat ini di kawasan Sudirman. Dan yang kedua ada di kawasan Banjir Kanal Barat. Khusus di kawasan Sudirman ini, nantinya pihak dari petugas di lapangan akan melakukan pengerukan dengan kedalaman sekitar 1,5 meter dan volume lumpur yang akan dikeruk ada sebanyak 12.000 meter kubik. Dan memang ini untuk aktivitas pengerukan di titik Sudirman ini nantinya akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan, masih belum dapat dipastikan. Namun demikian pihaknya masih terus fokus untuk melakukan pengerukan agar tidak terjadinya adanya banjir memasuki musim penghujan. Selain itu juga pihak dari petugas di lapangan terus melakukan upaya, berbagai upaya terutama dalam penanganan banjir ini, mengingat beberapa waktu lalu, tepatnya tahun lalu, di kawasan Jakarta Selatan ini sempat terjadinya banjir yang cukup memprihatinkan bagi warga DKI Jakarta. Untuk itu pihak petugas terus menghimbau kepada seluruh warga untuk bisa tetap menjaga lingkungan, menjaga kebersihan juga, agar ketika masuk musim penghujan ini banjir di kawasan DKI Jakarta tidaklah kembali terjadi. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ilham Elias, Dias Riawan, iNews, melaporkan.